Welcome to the new normal of Toba Regency. Horas. Kabupaten Toba adalah salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Danau Toba. Kaldera Toba adalah kekayaannya. Keindahan alam dan kulturnya tersaji dengan apik. Era new normal adalah tatanan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di daerah objek wisata, tugas akan meminta Anda untuk mencuci tangan, mengukur suhu, menuliskan asal domisili Anda. Para petugas wajib menggunakan APD secara lengkap. Penyemprotan disinfektan secara berkala. Menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, saat Anda ingin melakukan kegiatan di luar, gunakan masker, bawalah hand sanitizer. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kabupaten Toba merupakan salah satu dari 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Memiliki amenitas yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan selama berada di Kabupaten Toba, seperti rumah makan dan restoran. Di tengah pandemi COVID-19, sebuah tatanan baru atau era new normal harus diterapkan. Yang harus dilakukan ketika Anda ingin melakukan kegiatan di luar rumah adalah gunakan masker, bawalah hand sanitizer. Protokol kesehatan wajib dilakukan ketika Anda ingin memasuki rumah makan dan restoran, seperti mencuci tangan dan mengukur suhu badan. Pengusaha wajib melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Menjaga kebersihan lingkungan, para petugas wajib menggunakan APD lengkap. Tetap waspada, kendalikan penyebaran virus. New normal merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Toba dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hotel-hotel memberlakukan protokol kesehatan. Setiap tamu yang datang wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Memberikan petunjuk protokol kesehatan. Staf hotel wajib menggunakan APD secara lengkap. Lakukan pemesanan makanan Anda dari dalam kamar Anda. Kebersihan harus selalu dijaga dengan melakukan penggantian peralatan setiap hari. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Mari sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Patuhi protokol kesehatan.